Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Resmi masuk Indonesia nih brosis, motor bebek retro bergaya trail bungil dari pabrikan Honda. Harganya bikin nyengir loh brosis. Dan memperkenalkan kepada kalian brosis, New Honda City 125 di Indonesia. Hadir di segmen motor bebek retro pada Honda City 125 ini, mengadopsi desain single headlamp membulat pada bagian stangnya. Serta untuk sistem pencahayaannya sendiri sudah menggunakan sistem LED brosis. Lalu nggak ketinggalan di bagian panel instrumen, juga menggunakan desain membulat dengan sistem digital. Jika kita melihat desain keseluruhan pada motor satu ini sih, terlihat memiliki desain klasik yang sangat kental dan nyaris tanpa fairing sedikit pun ya brosis. Terlebih lagi pada bagian joknya terlihat mungil dengan kapasitas satu orang, tapi di bagian belakang memiliki behel yang juga bisa kalian modif sebagai jok tambahan. Beralih ke bagian kaki-kaki dan suspensi, menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 17 inci, dan ban 80/90 serta pengereman cakram. Sedangkan di belakang menggunakan suspensi ganda dengan velg 17 inci dan ban 80/90 serta pengereman cakram juga. Untuk urusan mesin pada Honda City 125 ini dibekali mesin berkapasitas 125 cc 4 stroke SOHC 1 silinder yang bertenaga 6,5 kW pada 7000 rpm dan torsi 11 Nm pada 4500 rpm. Dengan kapasitas tangki 5,3 liter. Yang terakhir nih brosis, untuk urusan harga, Mimin minta sama kalian tetap tenang dan bersabar ya. Karena motor mungil bergaya klasik dari pabrikan Honda ini dibanderol 70 jutaan OTR Jakarta. Tapi kalau menurut Mimin sih, harga tersebut worth it kok brosis. Worth it kalau dibeliin kalian. Nah, jadi gimana nih brosis? Kalian tertarik nggak beliin Mimin motor satu ini? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah.